Hari ini aku melihat kelakuan menyedihkan teman-temanku. Katanya sih Gen Z yang apa-apa serba digital. Tapi kok... Aduh, kok akun sosmed gue gak bisa dibuka? Jangan-jangan ada yang ngehack lagi. Kamu ada klik link-link aneh gak tadi? Iya, katanya sih gue dapet hadiah. Jadi gue klik aja linknya. Kamu kenapa? Gak mau lagi post foto di sosmed. Udah tahu kan buat apain posting foto. Gak mau apa, lemak dimana-mana. Buset gitu, badan apa bola? Mendingan gak usah post foto deh. Beli gue nih. Aduh, kalian gak boleh komentar jahat kayak gitu dong. Giska, lihat deh. Katanya sekarang ada kambing berkaki 10. Hah? Terus bisa terbang lagi. Aduh, memangnya kalian gak cek dulu kebenaran beritanya? Yakin tuh foto bukan editan? Wih, gambarnya bagus nih. Gua pakai buat foto profil ah, biar tambah ganteng. Lo udah izin belum sama yang punya gambar? Eh? Jangan lupa kredit nama gue, karya gue itu. Nama? Seviziana? Alamat Jalan Gatot Subroto nomor... Kamu lagi ngapain tuh? Hmm? Jangan sembarangan kasih tahu data pribadi di sosmed. Ntar ada orang iseng pakai data kamu buat pinjol lo. Ada bantal isinya kapas. Jadi generasi digital, ya harus cerdas. Tingkatkan literasi, terapkan etika dan tanggung jawab, perhatikan jejak digital, dan pastikan data-data kamu aman. Mari kita ciptakan dunia siber yang aman dan damai.